kutum singkat yang berjudul Beriman kepada Kawan Nabi. Nabi-nabi jika dihitung dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kakiannya melebihi 25 nabi. Ada saja yang wajib diketahui hanyalah 25. Nama nabi-nabi itu yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan nabi yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad. Tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Namun ada yang berkata bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nabi Adam adalah khalifah pertama. Nabi Adam dulunya tinggal di surga. Nabi Adam diciptakan dari segumpal tanah, lalu telah terjadi bentuk seperti manusia dan ditiupkan ruh ke dalamnya. Nabi Adam merasa bosan ketika di dalam surga karena ia hanya sendiri. Allah pun mengetahui apa yang diinginkan Nabi Adam. Lalu Allah mengutus malaikat untuk mengambil tulang rusuk Nabi Adam dan menciptakan Hawa. Di saat di surga, jin menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah huldi. Ia berkata bahwa siapa yang memakan buah huldi itu, maka ia akan kekal di surga. Namun semua itu hanyalah tipuan daya dari setan. Akibat kelemahan imannya itu, Nabi Adam dan Hawa menuruti perintah jin atau setan. Allah meminta ia untuk segera bertaubat, dan Nabi Adam dan Hawa pun bertaubat. Namun ada hukuman baginya, yaitu menurunkan Nabi Adam dan Hawa di bumi secara terpisah. Sekian lama-lama mencari, akhirnya mereka berdua ditemukan di padang Arafah. Di saat padang Arafah, mereka tidak mempunyai apa-apa. Hanya mereka mempunyai baju yang terbuat dari daun. Di situ mereka membuat rumah dari batu atau sugu atau alat-alat yang lain. Ketika di bumi, mereka mempunyai keturunan. Keturunannya itu sudah besar. Ketika sudah besar, Nabi Adam memberi istri. Nabi Adam memberi Qabil saudarinya Habil. Sedangkan Habil diberi oleh Nabi Adam saudari Qabil. Saudarinya Qabil lebih cantik daripada saudarinya Hawa, daripada saudarinya Habil. Ketika mereka memperebutkan istri tersebut, Allah memintakan agar berkorban. Korban dilaksanakan tidak hanya di zaman sekarang Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, tetapi dilakukan juga di zaman Nabi Adam. Disebutkan bahwa Habil membawa hewannya atau yang ternak yang ia beri makan, sedangkan Qabil korbannya yaitu apa saja yang ia ambil dari ternaknya, namun itu adalah hal yang buruk. Apabila di antara hewan mereka berdua ada yang disambar oleh petir, maka itulah yang Allah tentukan.
banyak dosa